swastiastu. Yuk, teman, kali ini kita akan melihat kumpulan kuah dari Banjar Pemergan Pemecutan Seketruna Adnyana tahun 2010 sampai 2023. Kita mulai saja dari tahun 2010 dengan tema kuah Sapuh Leger, teman ya. Dan ini dia, teman, kuah di tahun 2010 dari Banjar Pemergan Pemecutan Denpasar Barat, teman ya. Nah, kita lihat dari bawah ke atas, teman. Terlihat di sini ada dua karakter Ogoh, teman ya. Ini biarpun Ogohnya sudah lama sekali, teman ya, tetapi Ogoh dulu keren ya. Nah, ini dia contohnya. Benar-benar bagus sekali, benar-benar jos. Oke, lanjut ke tahun 2011 dengan tema Ogoh Nago Tatsako, teman ya. Dan ini dia, teman, Ogoh di tahun 2011 dari Banjar Pemergan, teman ya. Nah, ini juga gogonya sangat bagus dan pastinya kreatif sekali ya pembuatannya, luar biasa, sangat keren sekali, benar-benar jos. Oke, lanjut ke tahun 2012, temannya. Oke, kita let's go. Ini dia, teman, gogo di tahun 2012 dari Banjar Pemergan, namanya. Di sini kita lihat ada dua karakter gogo, teman. Nanti teman-teman yang tahu dengan tema gogo ini, silakan ya sharing-sharing di kolom komentar, teman ya. Dan ini sudah pasti gogonya sangat bagus sekali, benar-benar jos. Oke, lanjut ke tahun 2013 dengan tema gogo Sang Buta Wingkaro, teman ya. Dan ini dia, teman, gogo di tahun 2013 dari Banjar Pemergan, teman ya. Nah, kita lihat dari bawah ke atas, teman ya. Wow, ini gogonya sangat bagus sekali, teman ya. Nah, di tahun 2013, teman, gogo dari Banjar Pemergan mengikuti lomba gogo di Puputan Badung, teman ya. Lihat, teman, detail tampilnya pun juga sangat keren sekali ya. Luar biasa bagus sekali, benar-benar jos. Oke, lanjut ke tahun 2014 dengan tema gogo Ngoyak Buta Kalo, teman ya. Dan ini dia, teman, gogo di tahun 2014 dari Banjar Pemergan, teman ya. Nah, kita lihat dari bawah ke atas, walaupun hanya satu karakter, teman ya, tetapi gogonya sangat bagus sekali, teman ya. Nah, kita coba lihat lebih dekat lagi ya untuk melihat tapel gogonya, teman ya. Nah, ini dia ya, keren sekali, benar-benar jos. Oke, lanjut ke tahun 2015 dengan tema gogo Ganesha Siwo, teman ya. Dan ini dia, teman, gogo di tahun 2015 dari Banjar Pemergan, teman ya. Wow, ini gogonya benar-benar bagus sekali, teman ya. Perpaduan Dewa Siwa dan juga Dewa Ganesha, teman ya. Lihat, teman, keren sekali ya ular kobranya. Sangat keren sekali pembuatannya. Tapel gogonya pun juga sangat bagus sekali, teman ya. Benar-benar karya yang sangat mengagumkan sekali. Benar-benar jos. Oke, lanjut ke tahun 2016 dengan tema wah Salio Parwo, teman ya. Dan ini dia, teman, gogo di tahun 2016 dari Banjar Pemergan, teman ya. Nah, ini juga gogonya sangat bagus, gak kalah nih dari yang sebelum-sebelumnya, teman ya. Wow, tampol gogonya banyak sekali, teman ya. Kita lihat lebih dekat lagi ya. Nah, ini dia ya, pengecatannya pun juga sangat bagus sekali dan rapi sekali, teman ya. Pembuatan tapelnya sudah pasti sangat keren sekali ya. Ini sudah pasti arsitek dan pemuda dari Banjar Pemergan sangat jago bikin gua, luar biasa, benar-benar jos. Oke, lanjut ke tahun 2017 dengan tema gogo Kalau Dengan, teman ya. Dan ini dia, teman, gogo di tahun 2017 dari Banjar Pemergan Pemecutan Denpasar Barat, teman ya. Wow, ini size gogonya sangat besar sekali, teman ya, keren sekali. Nah, kita coba lihat lebih dekat tapel gogohnya, teman ya. Nah, ini dia ya, dari pengecatannya pun sudah pasti sangat bagus sekali, teman ya. Arsiran warnanya juga sangat padu sekali, teman, membawa sebuah gada, teman ya. Wow, luar biasa sekali ya. Ini pada saat di malam hari, teman ya, terlihat lebih keren lagi dengan pantulan cahaya lampu ya, luar biasa, benar-benar jos. Oke, lanjut ke tahun 2018 dengan tema gogo Penglihakan Singa Bregawa, teman ya. Dan ini dia, teman, gogo di tahun 2018
dari Banjar Pemergan, teman ya. Nah, di sini kita lihat, teman ya, ada dua karakter Rogogo, teman. Kita akan coba lihat lebih dekat ya. Tapa Rogogonya. Nah, ini dia, teman ya. Wow, juga ini sangat keren sekali, teman ya. Pembuatannya sudah pasti sangat mengagumkan. Benar-benar joss. Oke, lanjut ke tahun 2019 dengan tema Gogoh Detio Mayo, teman ya. Dan ini dia, teman, Gogoh di tahun 2019 dari Banjar Pemergan, teman ya. Nah, ini size Gogohnya tinggi dan juga besar, teman ya, dengan aksesoris yang banyak ini. Kita lihat lebih dekat tampol logo Gogohnya, teman ya. Nah, ini dia ya. Benar-benar keren sekali ya, luar biasa. Benar-benar joss. Oke, lanjut ke tahun 2020 sampai dengan 2022 dengan tema Gogoh Basmo Prelaya, teman ya. Nah, ini dia, teman, Gogoh di tahun 2020 sampai dengan 2022 dari Banjar Pemergan, teman ya. Nah, di sini kita lihat ada dua karakter Gogoh, teman. Wow, ini juga Gogohnya sangat bagus sekali, teman ya. Menggunakan aksesoris yang banyak sekali ya. Detail wajahnya pun juga sangat mengagumkan sekali. Luar biasa pembuatannya. Benar-benar joss. Lanjut ke tahun 2023 dengan tema Gogoh Sona Willis, teman ya. Dan ini dia, teman, Gogoh terbaru di tahun 2023 dari Banjar Pemergan, teman ya. Nah, di sini kita lihat ada dua karakter Gogoh, teman ya. Size Gogohnya tinggi dan juga besar, teman ya. Nah, kita akan coba lihat tapel Gogohnya lebih dekat satu per satu, teman ya. Nah, ini dia ya, kita mulai dari Gogoh yang di atas dulu ya. Wow, bagus sekali dan sangat keren sekali ya. Dan ini Gogoh yang di bawahnya, teman ya. Luar biasa. Dari tahun ke tahun Gogoh dari Banjar Pemergan semuanya bagus, semuanya keren, semuanya mengagumkan. Benar-benar joss. Oke, teman, terima kasih saya ucapkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Matur suk semua. Om Santi 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 Om.